Kenapa, Gus? Lagu-laguan banget Gus Mujidid mau ngebantu lamaran Samsul sama Pak Junedi. Emangnya dia siapa? Bapaknya bukan, saudara bukan. Bos Haji. Apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Ayo kagak enak ngomongnya. Takut salah-salah ngomong, nanti Bos Haji sakit lagi. Kayaknya Ana masih belum sanggup nih move on dari Diana. Uy, Bos Haji kudu bisa dong move on dari Diana. Kasian Mami Bos, nanti sedih. Antum lebih seneng, lebih suka ngeliat Ana sedih atau Mami yang sedih? Kagak dua-duanya lah Bos Haji. Kalau Bos Haji sedih, Ayo juga ikutan sedih Bos Haji. Jangan sedih ya. Tuh, kagak lucu dah. Bos Haji mah jadi beneran sedih. Ya udah dah. Opik Ibu Raji ya. Supaya Bos Haji tersenyum lebar. Bos Haji. Bos Haji. Sabar banget ya. Robat ya antum ya. Bukan ngibur malah ngapain coba antum gak jelas. Joget Bos Haji biar senang. Kenapa Gus? Sakit dari telunjuknya. Ada apa? Kamu tekan. Kamu rampok ya nak. Yang bener pisan Min. Aduh alah ya. Kenapa saya tengah bisa gerak Min? Gusti aku kumaha aduh. Sama ya nak, kaki Mimin juga kayak dipaku di bumi ini gimana? Ya nak, Mimin takut ya nak. Emang Mimin doang yang takut, saya juga takut atuh Min. Ini tidak, ini bocah yang kemarin di depan bang. Iya, yang satu lagi tuh yang pernah jalan sama Bu Haja. Hah? Enggak. Mimin mau kabur. Mau narik kumaha atuh Min, saya enggak bisa gerak Gusti rumah agung tuh. Lihat kaki saya kayak di. Aduh alaya Mimin. Pantesan saya enggak bisa gerak. Kaki saya kamu injak Gusti rumah agung. Maaf ya nak. Aduh lipet atuh. Ya nak tunggu Mimin. Ampun. Ya nak tunggu. Aduh gimana ini? Ampun. Ya nak tunggu. Rupanya bos itu? Iya bener. Buat apa mereka? Gak tahu. Hah? Usabah! Bos! Buka tuh, Usabah! Aji, bos? Opiknya mana? Ini, lu mau bener-bener ya, Yan? Buka pintu lu kagak pelan-pelan. Ya maaf atuh, Pik. Gua teh kan nggak tahu lu ada di belakang pintu atuh. Lara lu! Bye.
kali gua kena pintu. Bang Haji Roy. Mim, ada apa? Mimin juga nggak paham Bang Haji Roy. Pak Kardi, so. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kardi lagi nungguin siapa? Saya nungguin Gus Mujidin. Gus Mujidin. Udah. Udah, biar Abai aja sama Samsul yang urus. Udah, kamu enggak usah. Iya, Cing. Bentar, Cing. Aduh. Assalamualaikum. Ah, iya, Bu. Iya, Bu. Ini saya mau ke sana sekarang kok. Tapi agak telat, maaf ya, Bu ya. Ya, Waalaikumsalam. Luras. Kenapa, Cing? Kayaknya mesti cabut sekarang nih. Udah ditanyain sama yang mau mijit? Mau ya? Pergi mijit. Ya udah kalau gitu, Cing hati-hati ya, Cing. Iya, makasih saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, mau laundry baju. Oh iya, mau di laundry ya? Ini mau yang paket reguler apa yang kilat? Yang biasa aja. Ya, biasa aja. Ya. Saya timbang dulu ya. Nanti Bapak lurus ke sebelah sana, lurus mentok belok ke kanan, terus belok kiri, rumahnya di sebelah kanan. Itu rumah Gus? Iya, betul. Baru pindahan sih, Pak. Kan sebelumnya tinggal sama Abah di kontrakan. Apa Gusnya ada di rumah? Ada kok, kita baru aja dari sana. Oh. Terima kasih kalau gitu. Saya coba ke sana. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, kayaknya Pak Kardi itu lagi butuh bantuan banget. Insya Allah dikasih mudah ya sama Allah. Amin. Ntar, Pak. Gua gibong lo kalau sampai gua kepengar. Ya anak. Astagfirullahaladzim. Baru gua mimpi berantem lo. Hah? Gus Babe Mujidin mimpi? Iya. Gus Abah teh pingsan apa tidur atuh? Bisa mimpi segala? Iya, kenapa saya bisa tidur? Tadi Gus kejedot pintu, terus mental ke tembok, akhirnya pingsan. Innalillahi. Saya baru ingat nih. Terus sekarang keadaan Gus gimana? Ada yang perlu diobatin? Nggak ada. Saya baik-baik aja, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya kok aus ya? Gus Babe Mujidin mau batalin puasanya. Ah, kebetulan nih, galon udah bawa Yana. Kebalik atuh. Maksudnya Yana udah bawa galon. Mau minum Gus Babe Mujidin? Enggak lah, saya enggak akan batal puasanya. Saya ini pantang menyerah. Tuh, dengerin atuh. Meskipun Gus Abah sudah tahu,
kedua, Yan. Ya itu, tapi dia tetap semangat untuk beribadah. Karena beribadah itu nomor satu. Lu makanan aja yang dipikirin. Aneh betul sama bos. Bos suruh kita tipu-tipu, ya? Pakai biar acting lah. Wah, serem amat nih. Aneh amat tuh orang. Iya, Di. Gue kangen banget sama lo. Duh, banyak hal lah yang pengen gue ceritain sama lo. Kayak kemarin tuh. Lo tau gak sih, kios gue tuh kemalingan, Di. Ya tapi sih, alhamdulillahnya malingnya ketangkep ya. Terus juga uangnya balik. Iya, masih banyak banget yang belum gue ceritain. Makanya lo cepet sehat ya, cepet baik. Blas! Allah, Allah, Abay! Ah, tau nih, Di. Ada si Abay nih, bikin ribet nih. Yaudah, ya. Nanti gue telepon lo lagi ya, gue hubungin lo lagi. Iya. Assalamualaikum. Wah, baru bener-bener lu, Yan. Lu sengaja kan lu? Hah? Lu sengaja kan? Emang sengaja, Ras. Biar lu gak kepikiran lagi soal duit dan kemalingan. Apaan sih, Bay? Orang tuh duitnya juga udah balik kok, ye. Ya alhamdulillah kalau begitu. Tapi tahu gak? Sumpah ya, gue beneran kaget loh. Jantung gue tuh rasanya pengen copot loh. Lu mau tanggung jawab kalau jantung gue copot? Ya gue tangkap. Terus gue pindahin ke dada gue. Biar apa coba? Ya biar jantung kita tuh deketan, Ras. Banget, banget. Ras ngomong-ngomong, Diana kemana? Tumen kemari. Itu, Diana lagi gak enak badan, Bay. Ya Allah. Samsul tahu gak? Enggak, Samsul gak tahu. Ya mungkin maksud Diana supaya Samsul gak kepikiran kali ya. Semoga aja ya, Diana cepet sembuh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Atep. Maaf, ada yang mau saya sampaikan. Boleh kumpul sekalian nggak? Oh, boleh, Pak Atep. Bentar ya. Iya. Sul! Samsul! Samsul! Ih, Bay, lu tuh manggil orang tuh pakai mulut apa pakai toa sih? Sumpah deh, suara lu tuh bikin sakit kuping gue. Si Samsul lagi di dapur, biar kedengeran. Ini bisa baik-baik, Samsul tuh. Tuh, nyampe. Nyamperin. Ya, suara gue nyampe berarti. Assalamualaikum Bu Anya. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Saya boleh minta aduh, masa saya minta tolong sih? Bisa jatuh harga diri saya nih. Minta apaan, Bu Aja? Ah, kamu punya nomor teleponnya Mimin? Ada. Ah, tolong telepon dia deh. Oh, Bu Aja minta tolong saya teleponin Pak Mimin. Bilang dong dari tadi. Minta tolong. Lagian emang HP Bu Aja kenapa? Tinggalan di rumah. Marni. Tumben Marni telepon Mimin. Sebentar ya Gus, Mimin mau angkat telepon dulu. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encing. Kamu di mana, Min? Ini Encing dari toko. Kok lama banget sih? Iya, Cing. Ini Mimin lagi di kontrakannya Gus Mujidin nganterin galon. Yang nganter galon bukan Yana? Iya sih, Cing. Terus ngapain kamu ikut-ikutan ke sana? Di sini juga ada Bang Haji Roy, Cing.
Pi, kita pamit yuk. Siap, Bos Haji. Ya nanya diajak kagak? Ya diajak lah. Ya masa tuh diajak? Iya, Cing. Ini juga Mimin mau ke toko kok. Ya. Buruan. Gus. Mimin pamit ke toko dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, kalau begitu kita juga pamit deh Gus. Semoga Gus nyaman di rumah ini dan semoga juga Gus bisa merawat rumah ini dengan baik. Insya Allah. Kalau gitu anda permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, pamit dulu ya. Hampir aja gue ketahuan.